semua sudah siap? Ya. Satu, dua, tiga. Lihat. Tepuk tangan bilang ye! Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Paman Dongeng. Seru sekali hari ini ya. Teman-teman kecil kita baru nyanyi, nyanyinya tentang laut. Tapi dia pinter nih cara nyanyinya. Lagunya yang udah hafal ya. Ya, sekarang saatnya kita kenalan dulu. Halo adik-adik, datangnya dari sekolah mana sih? Wah, yang ada di mana? Yang ada di daerah mana sih? Di mana? Bulak, iya. Nah, karena kalian nyanyinya sudah hebat, Paman Dongeng mau kasih cerita boneka nih. Siapa yang mau dengar cerita Paman Dongeng? Ikut yuk, kesini yuk, duduk sini, sini. Duduk sini yuk, tepuk tangan semuanya bilang yeay. Hebat, semangat semuanya. Hei, Paman Dongeng mau tanya, memangnya tadi kamu nyanyinya cerita tentang laut, emang udah pernah main-main ke laut ya? Ada apa coba di laut, kasih tahu? Ikan paus, apa lagi? Kura-kura, apa lagi? Ubur-ubur. Ada apa? Ikan lah, bintang laut, hebat ya. Wah, iya kura-kura. Nah, sekarang Paman Dongeng mau ajak kalian mainnya ke hutan. Nah, Paman Dongeng akan ajak kalian main ke hutan nih ceritanya nih di dongengnya ya. Sekarang siapa yang tahu di hutan ada binatang apa aja sih? Singa, harimau, macan, monyet, apalagi? Singa. Wah, ular. Wah, pinter semuanya. Tepuk tangan bilang ye. Paman Dongeng sudah siap bercerita. Adik-adik di rumah bagaimana? Sudah siap dengarkan Paman Dongeng bercerita? Sudah. Nah, cerita dongeng Paman Dongeng kali ini adalah Owl tak bisa tidur. Waduh, Owl tak bisa tidur. Eh, ada yang tahu nggak Owl itu apa ya? Matanya bulat. Dia punya sayap. Burung hantu. Betul, tepuk tangan. Yeay. Pinter. Hari ini kita lihat si burung hantu kalau malam hari kan dia cari makan. Yang lain tidur, dia perutnya lapar. Dia terbang ke sana kemari. Karena dengan matanya yang sangat bulat, dia bisa melihat dengan jelas walaupun gelap. Inilah kehebatan si burung hantu. Dia namanya si Owl. Siapa namanya? Owl! Saatnya mencari makan. Lalala, terbang ke sana kemari mencari makan. Wah, sepanjang malam dia cari makan. Tidak tidur. Menjelang pagi nih kalau sudah terdengar pek 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 pek. Ayam. Oh, ayam sudah berkokok, semuanya sudah jalan. Nah, si Owl mulai ngantuk. Saat yang indah untuk bernyanyi. Matahari terbenam. Berisik sekali. Siapa itu bernyanyi? Ah, jangan berisik ya, aku sedang tidur. Ah, ada yang tidur?
Baiklah, aku tidak bernyanyi. Matahari terbenam. Aduh, ya ampun. Hei, Tutu. Tutu burung kakak tua. Aku sedang tidur. Jangan berisik. Itu mengganggu, tahu? Wah, tapi aku sedang bernyanyi. Kenapa kamu tidur di sini? Hei, aku itu mengantuk karena sepanjang malam aku mencari makan. Wah, salah sendiri. Kenapa cari makannya malam-malam? Oh, aku ini owl, si burung hantu. Kalau mencari makan memang malam hari. Nah, hari ini aku sudah mengantuk. Saatnya aku tidur. Oh, begitu ya. Baiklah, silakan tidur. Matahari terbenam. Aduh, aduh, aduh. Berisik sekali. Kalau tidak mau keberisikan, silakan kamu pindah. Aku mau bernyanyi di sini. Ayo, ayo pindah. Pindah, jangan di sini. Malah aku yang diusir. Keterlaluan si Tutu. Keesokan harinya, kalau pagi sampai sore, si Tutu cari makan. Dia cari biji-bijian, cari jagung, cari apalagi pisang, cari beras, apapun dimakan sama dia. Terus kalau apel juga. Kalau malam, dia ngantuk nggak? Enggak. Malam ngantuk dia sekarang. Waduh, aku sudah seharian bernyanyi, cari makan, saatnya aku bobo. Bobo, di mana ya? Di sini. Saatnya untuk tidur. Seharian penuh aku sudah mencari makan. Ngantuknya, minta ampun. Cering, 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 cering. Aduh, cering, cering. Bunyi apa selamat itu? Ulang tahun, cering, cering, cering. Aduh, cering, 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 cering. Berisik, eh. Waduh, 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 waduh. Hai, Tutu. Kamu kenapa berisik di sini? Aku sedang tidur, tahu? Cering, cering, cering. Berhenti. Aku tuh sudah seharian mencari makan. Sekarang sudah malam. Saatnya aku tidur. Jangan berisik ya. Ini adalah waktunya aku berpesta. Cici jeng ulang tahun. Wai, berisik, berisik. Berisik. Aduh, kamu tidak mengerti kalau aku mengantuk, tahu? Mengesalkan sekali. Jangan begitu ya. Iya, ya. Aku tidak akan berisik. Cing cing. Ya ampun. Kring-kring, cing cing. Ada yang marah-marah. Hah? Owl, kenapa datang? Aku tadi mendengar ada yang marah-marah saat mau tidur. Bukannya dibilangin. Lihat, saat aku tidur kenapa dia malah berisik. Aduh. Jeng-jeng, kriling-kriling, jeng-jeng. Hei, Tutu. Tutu kakak tua, dengarkan. Sebenarnya, dia itu memang aku yang memintanya untuk berpesta ulang tahun di malam hari ini. Wah, tapi kan aku mau tidur. Itu hanya sebuah pelajaran. Bagaimana rasanya saat ingin tidur diganggu? Ayo, bagaimana rasanya? Wah, ternyata. Wah, ini hanya pura-pura ya. Iya, makanya lain kali kamu harus memahami. Saat beristirahat, jangan diganggu ya. Maaf deh, maaf. Aku mengaku salah. Aku tidak akan lagi-lagi mengganggu yang sedang istirahat. Nah, kalau begitu, ayo silakan beristirahat. Aku dapat melanjutkan pesta lagi. Akhirnya, mereka semua mencari makan nih malam hari.
tikus juga sama si owl bisa cari makan berteman. Nah, sekarang si kakak tua baru tahu kalau mengganggu teman itu membuat temannya jadi marah. Siapa yang sayang sama temannya? Saya. Sayang teman boleh mengganggu apa tidak? Tidak. Anak pintar, hebat semuanya, tepuk tangan bilang yeay. Tidak terasa cerita Paman Dongeng selesai sudah untuk hari ini ya. Yuk kita pamit yuk, bilang teman-teman yang ada di rumah. Adik-adik di rumah, hari ini Paman Dongeng sudah selesai ceritanya. Tapi tidak perlu sedih ya, karena Paman Dongeng masih banyak cerita-cerita yang seru untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Salam rumah dongeng selalu ceria. Dah kawan, sampai kita jumpa.